Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, puji dan syukur sudah selayaknya kita munajatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah begitu banyak menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, baik nikmatul iman, nikmatul Islam maupun kesehatan, sehingga menjelang berbuka puasa kita masih diberikan kesempatan bertemu. Dan insya Allah menjelang berbuka, di mana saat yang akan waktu mustajab, kita bisa mendapatkan barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, berbicara masalah zakat fitrah. Kalau pada sebelumnya kita zakat umum, ada zakat fitrah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqat." Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud dan penyidik dari Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardhukan zakat fitrah bagi setiap pelaku puasa sebagai pembersih puasa dari omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang tidak bermanfaat yang mungkin dilakukan oleh shaim secara tidak sengaja ataupun sengaja. Wa tu'matan lil masakin, sekaligus memberikan makanan secara khusus bagi fakir miskin. Para pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, kalau zakat fitrah yang mungkin, baik ada yang berpendapat 2,5 kilo sampai 3 kilo, ada yang 2,7, silakan Anda, mana yang menjadi pilihan Anda, lakukan salah satunya. Intinya bahwa zakat fitrah adalah pembersih, atau boleh juga dikatakan sebagai penyempurna untuk menghilangkan daki-daki dalam amaliyah Ramadan, baik itu tindakan wabil khusus ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, karena ini momentum dalam setahun sekali dan sekaligus pada pertemuan yang lalu saya katakan sebagai duta tamu Allah yang diutus untuk menilai kita, amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, maka lakukanlah seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Oleh karena itu, pilihlah makanan atau beras atau makanan pokok yang menjadi makanan di suatu wilayah. Kalau kita di Indonesia ini menggunakan beras, berikan beras yang terbaik. Jangan asal-asalan. Mudah-mudahan dengan melakukan zakat fitrah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita dan menjadikan sebagai amalan yang kelak berguna, akan menolong kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.